Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Kecamatan Cibodas beserta jajaran Tiga Pilar dan semua organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Cibodas mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Kota Tangerang tercinta yang ke-28. Semoga kota kita menjadi berkaya, sejahtera, adil dan bermanfaat serta menjaga warganya dengan sebaik-baiknya. Dirgahayu Tangerang. Guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pemerintah dengan ormas, pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan pembinaan ormas kemasyarakatan, khususnya di Kecamatan Cibodas. Pembinaan ormas kemasyarakatan di Kecamatan Cibodas diikuti oleh 20 ormas. Masing-masing ormas mengirimkan sebanyak 5 anggotanya termasuk ketua ormas dengan total sebanyak 100 peserta yang terbagi menjadi 5 hari kegiatan. Dan dalam kegiatan setiap harinya menghadirkan 20 peserta dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan ini, Camat Cibodas berpesan kepada seluruh ormas yang ada di wilayah Kecamatan Cibodas untuk ikut berperan dalam membangun Kota Tangerang, khususnya dalam menekan angka penyebaran virus corona, tentunya dengan mensosialisasikan pentingnya menerapkan 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kegiatan pembinaan ini menghadirkan narasumber yang kompeten dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Tangerang, tokoh agama, unsur TNI, dan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan mulai hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sampai dengan hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cibodas.